tukang kuning yang kita jumpa kat tol ke? Eh, takkanlah. Saya takkan jumpa kat sana jauh ni. Alah, bagi je lah dia potong. Bukan yang laju sangat pun. Potonglah. Besar gila semua orang malam ni. Peliklah. Potonglah, wey. Tak fahamlah semua orang malam ni. Bawa kereta semua gila. Sayang. Okey, saya minta maaf, okey. Saya janji takkan barang yang janji. Kita settlekan benda ni, okey? Sarah? 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 Oi, Sarah, pergi Saleh. Dah kenapa kau ni? Wan, cuba cerita pada ayah. Apa sebenarnya yang dah terjadi ni? Susah saya cakap, ayah. Kami sebenarnya diganggu, ya. Dengok suung kuning, ya. Sarah! Bodoh, Sarah! Bodoh!
Keluar! Keluar sana! Keluar! Sana bangun sana! Keluar! Keluar sana! Keluar! Habiskan dalam masa 7 hari. InsyaAllah menjarab tu. Pak Ayub, macam mana keadaan anak buah Pak Ayub tu? Fuad. Ha, Fuad. Alhamdulillah, dia selamat. Kenapa, Sob? Macam mana kau tahu? Satu kampung dah tahu pasal beg segan kuning ni. Anak buah kau ke kena ganggu dengan beg segan kuning tu? Ya, Tuan. Kenapa? Mungkin kau tak tahu cerita ni. Kau tahu tak? Kat hujung kampung sebelah tu, ada sebuah rumah besar. Pada awal 80-an dulu, ada seorang cikgu, Cikgu Halim. Dia ni dari keluarga berada. Dia ada kereta Volkswagen kuning. Puh, kereta dia lah ke hulu kehilir kat kampung tu. Kau mungkin tak ingat, mungkin masa tu kau kecil lagi. Tiba-tiba, dia ni dengan kereta dia ni hilang lenyap begitu aja. Bini dia kata Jan, bersedih meratap sampai sekarang menunggu dia dekat rumah besar tu. Terima kasihlah bagi tahu saya pasal cerita ni. Kalau macam tu, saya minta diri dululah. Terima kasih banyak-banyak bagi tahu saya cerita ni. Ni 7 hari ya? Ya, 7 hari. Cepatlah, lama sangat ni kenapa? Ya. Cepatlah. Bawa masuk semua. Bawa masuk semua. Cepat. Tejah, kau ambil pokok-pokok di sini dan tutup kereta ini. Kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Tejah! Jangan kacau aku, Tejah. Aku nak cakap dengan kau. Engkau ni perempuan curang, kau tahu. Suami kau pun kebunuh. Kau ingat aku nak hidup dengan perempuan yang perangai macam kau ni? Kau tahu tak? Dengan kejahanam tempat perempuan macam kau ni. Ya! Salih! Salih! Kau tak boleh tinggalkan aku, Salih! Begitulah ceritanya, nak. Selepas kejadian tu, hidup Nak Jah merana. Tak tenteram, tak aman, sakit. Sampailah sekarang ni, tak lama selepas tu, jelmaan wasagan kuning tu muncul dan menghantui dan mengganggu penghuni jalan raya. Terutamanya mereka yang berpasangan. Seperti mana sumpahnya pada Nek Jah dan teman lelaki Nek Jah dulu. Sama yang telah terobat ke anaknya. Dia memang suka tengok Nek Jah terseksa.